Dan ini adalah 3 bilet L18 yang disematkan ke dalam frame DRL Toyota Zenik sendiri, guys. Dan untuk L18 sendiri, ini untuk produknya ya. Detailnya seperti ini, kakak. Dan ini untuk kabel lampu dekat jauhnya. Low-nya dia di 31 watt, untuk high-nya sendiri dia di 40 watt ya. Seperti ini. Dan untuk L18 sendiri, buat yang tiga terpasang di sini itu, semuanya itu bisa untuk lampu jauh ataupun lampu dekat ya, teman-teman ya. Sekeren ini untuk L18-nya. Mari kita coba nyalakan ya. Ini untuk nyalanya L18 ini. Ini untuk bagian belakangnya. Untuk nyala sinarnya seperti ini, teman-teman. Terang ya. Tampilan high-nya seperti itu, kakak. Jadi bisa lampu dekat maupun lampu jauh. Teman-teman harus install dulu aplikasinya ya, bisa pakai Play Store ataupun iOS Store ya. Di sini ada dua, yaitu namanya LED Lamp atau LED DMX ya. Biasa aku pakai yang LED DMX, kita klik aja. Dan jangan lupa untuk nyalakan bluetoothnya ya tentunya, biar kesambung sama perangkatnya. Jadi dia akan scanning dan di sini udah ketemu ya untuk perangkatnya, tinggal klik aja. Di sini kita tinggal pilih warna sesuai keinginan kalian. Misalnya mau warna hijau, jadi warna hijau, kuning. Dan untuk keterangannya sendiri, kakak bisa atur ya. Mau redup ataupun terang, kakak bisa atur. Dan untuk RGB-nya, kakak klik aja di sini nih, di yang mode ya. Tinggal pilih aja, di sini ada banyak ratusan mode ya. Tinggal diatur. Kalau mau kayak DRL-nya tuh jalan, tinggal klik atau play aja. Di ini nih, gambar ini ya. Dan secakep itu, sekeren itu. Itu guys. Dan nih, kita tinggal pilih aja modenya, ada banyak sekali. Mau warna apapun di sini ada nih. Banyak sekali setelannya. Ya. Pengoperasiannya gampang sekali. Dan ini teman-teman, di sini tuh udah terpasang yang ini namanya DRL ini ya, yang panjang ini dia DRL. Di sini juga udah terpasang ada 3 bilet namanya L18 nih. L18 ada 3 bilet di sini terpasang. Sudah terpasang juga untuk L series-nya ya. Sudah cakep banget, pokoknya tinggal pasang aja. Teman-teman tuh nggak perlu repot lagi untuk pasang, karena di sini sudah lengkap, tinggal pasang aja ke bengkel udah langsung jadi. Secakep ini, sekeren ini, buruan guys, buat kalian yang punya mobil Toyota Zenik, segera upgrade untuk menjadi mobil kalian lebih bagus lagi.